Saudara Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan memenuhi panggilan KPK hari ini. Hasbi diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Sekretaris MA Hasbi Hasan tiba di gedung KPK Rabu pagi. Hasbi akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Pemeriksaan dilakukan setelah KPK memenangkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasbi. Sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus ini, yakni Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto yang telah ditahan di rutan KPK.